Kita tahu apa silap kita. Macam mana? Tak selesanya. Kita rasa dah ready tapi yang satu kata no, you are not ready yet. Okay? Masya Allah, sebenarnya to tell you the truth, saya perform tadi. Saya dah tolak kan, tak kisahlah dapat apa-apa pun, yang penting nak pergi depan je. Pasal tak tahulah dia ada rasa macam okey ke? Pasal lagu memang lain kan, and then ada technical punya performance juga pasal kita ada buat voicing semua. Jadi kadang-kadang tu yalah, kita sometimes kita akan start question ourselves. Betul ke tidak ni apa tadi tu, you know? So bila dah habis perform tadi rasa lega sangat, tapi memang I tak pandang tempat pertama tu. I rasa no, it's not my place. Pasal ada satu lagi, I tak tengok orang lain kan. Tapi I rasa happy pasal I dah perform dengan fun and bondo buat kita jantung sampai ke mana dah. Takut betul. Memang kan pasal dekat depan semua kan. But yeah, Alhamdulillah. Untuk season music kali ni, Aisyah Redno lagi. Saya work dengan Aisyah. Kita duduk bersama-sama, kita discuss apa kita nak buat. In fact macam memang daripada awal lagi dah cakap akak memang nakkan lagu Rembulan tu, pasal kita pun dah bayang dah macam okey nak dah bayangkan macam mana. And then dia duduk dengan Aisyah, okey Aisyah kalau kita nak buat macam ni boleh tak? And then dia inject part-part dia semua, and then we dapat the structure, and then pasal kita serah pada Tok Ram. So the magic is bila Tok Ram dah selitkan tu semualah. He worked really hard juga untuk all of us untuk cantikkan lagu. So credit to everyone yang involved. Yeah. Kak, masa kena prank dengan Bunda tu. La ilaha illallah. Masa Bunda cakap tu je, Kak dah ingat apa masa tu? Abila. dia macam saya nak cakap masa depan orang ramai tau. Komen depan orang ramai tu macam mana aku nak terima dengan penuh macam cakap pasrah kan. Sekali kata dia prank, aduh ya Allah, aku dah tak boleh kontrol dah. So akak berdua dah tak puas syait mana salah kan? Apa dia? Puas syait mana salah, mana silap ke? Kita tahu apa silap kita. Tahu ada mana silap kita tahu. Jadi expectation mungkin dia akan sebut lah mana-mana part tu kan. Tapi in the end, like macam Tok Ram cakap, even all the judges cakap, dia kena tengok the whole performance kan. Teknikal pasal semua orang penyanyi, jadi dia akan tengok the whole performance juga in the end. So have fun aja. Kadang-kadang kita letak target-target macam tu, dia membebankan kita balik kan. Lagu yang kita nyanyi semua macam dah selesa sangat. So apa komen? Macam mana? Tak selesanya. Tak selesa. Dia setiap lagu impact lagu yang minggu depan ni pun. Orang kata ni lagu dia buat my kakak kan. Tapi dia datang tak selesanya ialah macam mana nak buat lagu tu jadi performance Liza dan bukan lagu Kak G. It's never comfortable. Kalau you all tengok saya akak nyanyi nampak macam selesa sangat tu, mak pun pelakon. Dia macam it's part of the performance, it's part of the show kan. It's part of the performance, dia jadi sebuah persembahan lah. Mak kena practice ya, mak nak buat konsert tahun depan. Jadi kita dah start practice lah. All this pun part of kita punya preparation lah. Tapi walaupun pelan-pelan ni orang dah kata akak bakal juara, bakal jadi kamu. Masya Allah, takut. Aku memberikan akak orang pressure kat akak tu. Tak nak. Mula-mula dulu memang rasa macam sedikit rasa adalah memang beban. Dia rasa macam alamak beratnya pasal expectation orang. But I decide untuk tolak semua benda tu. Kita kena survive every week pasal semua orang pun ada chance yang sama. Because all contestant ASGV semuanya hebat ya. Semua hebat, semua ada diorang punya own style, own strength. Jadi kami masing-masing tengah nak survive ni. So we just give our best every week. Itu semua apa yang kita semua sepakat lah untuk bagi. Yeah. So kita tolak tepi akan juara ke apakan apa ke, yang penting when we decide untuk kita nak bagi kita punya all every week, insyaallah macam tok kata apa, you bagi your hours aku bayar macam tu. That's what he said kan. So kita cubalah, kita cuba sebaiknya insyaallah.
Sikit pasal konsert, pengumuman konsert. Konsert, Masya Allah, Masya Allah. Sebenarnya dah lama sangat nak tunggu untuk umumkan konsert ni. In fact, sebenarnya ada juga yang dah tahu kan. Tetapi Alhamdulillah, malam ini saya officially announce yang Liza Hanim, saya akan mengadakan konsert solo saya yang pertama, iaitu Liza Hanim 27 Years Journey in Concert pada 4 Februari 2024 yang akan berlangsung di ZEP Kuala Lumpur. Ya, dan saya sangat-sangat berbesar hati kerana untuk konsert ini saya yang akan produce is my own husband, Shah Indigo, bersama-sama dengan Love Outlaw Entertainment, Elish Media Senyum Berhad dan juga Love Outlaw Entertainment, disokong oleh My Creative Ventures melalui dana kandungan digital. Ya, saya sangat-sangat excited untuk buat persembahan, untuk buat konsert ni. Ramai orang menantikan dan sebenarnya malam ni dah pukul 12 lah? Dah, sudah. Dah pukul 12? Tepat 12. Okay, ada dua benda. Dah, kalau dah tepat pukul 12, tiket kita dah, what? No. Tiket sudah boleh di-purchase. Ya, yeah, sudah boleh di-purchase. Kalau nak tahu kat mana, nanti kita boleh tengok dekat my social media and also social media Elish Media Senyum Berhad. Dan perkara kedua ialah benda lelaki mak dah hari ni. Dah 30 hari bulan. Happy birthday kepada my husband Syah Indigo yang ke makan 49. Hilang makan. Yang. Ah tu tu tu. Happy birthday. So yeah, so kita tiket sudah boleh di-purchase. Ya. Yeah. Di apa? Tiket apa? My ticket. Jadi pasal Liza ada buat teaser dekat social media, ada yang kata cepat ke announce pasal kita nak kumpul duit, you know? My ticket empire. Dan Allah, thank you. And the best thing is because saya nak seberapa ramai orang my fans dapat hadir. So kalau cepat beli tiket, super. But ada yang kata, alamak, nantilah nak tunggu-tunggu nak kumpul duit. Don't worry, pasal kita ada collab dengan Atome. So you boleh bayar ansuran. Wah, macam beli kereta. Gitu kan. Yang penting hadir dan saksikan persembahan saya yang julung-julung kalinya. Ada pemirat bertuah tu. Apa dia? Tunggu. Ada, of course kita akan adakan beberapa lah. Ya, beberapa. List lagu dah ada. List lagu? Tak apa, nanti saya beli. Lah tiba. Ada. Segment tribute. Segment tribute? Yang tak naklah cerita, tunggu dulu. Penyanyi pun tunggu dulu ya, Kak? Penyanyi lain ada? I mean, jemputan ke? Yang itu nanti kita akan announce ya. Kemudian. Ya. Ada a surprise, but yeah. But yeah, dia akan menceritakan tentang the journey. Masya Allah, diam-diam dah 27 tahun. About 2 hours, ya, 2 hours concert. Lebih kurang dalam 20 slots. Mungkin lagu lebih lagi lah, pasal saya ada baru banyak. Mungkin ada yang kena medley kan. So we are very very excited untuk this concert pasal memang dah lama lah tunggu. So saya happy sangat bila dapat impian saya dapat direalisasikan, dan of course juga dia macam ni tau, saya start dengan RTM kan, dengan RTM. So bila saya dapat finally after 27 years saya dapat buat concert still dengan support daripada Kerajaan Malaysia melalui dana kandungan digital oleh My Creative Ventures. So it's like a whole, it's like a journey yang macam mana cakap? Yang complete. Saya bermula dengan RTM, saya bermula dengan program daripada kerajaan dan support still. So I'm very grateful. So sangat-sangat menantikan kehadiran semualah untuk my concert nanti, insyaAllah. Kak Liza, kenapa? Adakah disebabkan kekangan kewangan tu yang menjadikan lambat sangat dapat buat konsert sampai lepas 27 tahun? Oi, soalannya. Sometimes it's more about perjalanan kita tu. Sebelum ni dah kita ada perancangan, tetapi ada je benda-benda yang kata sebenarnya tu semua sebab lah. Kan? Sebab je.
So, sebenarnya tunggu kejap. It's either you are not ready, tapi kita rasa dah ready, tapi yang satu kata no, you are not ready yet. Kan? Mungkin lah. Tapi because untuk konsert yang 27 tahun ni, semuanya macam satu kelepak-kelepak elok sangat. And then lepas tu pula kebetulan GV pula. You know, dia jadi perjalanan tu sangat-sangat cantik. Dan saya, Allah, bila I get the grant, saya sebenarnya saya memang sujud syukur. Pasal memang sesuatu yang tak sangka-sangka sangat. Apa kan? Proses dapatkan? Alamak, nak kena fikir balik lah. Tak lama sangat lah. Because the process is, we went for the pitching, yeah. And then we tunggu after the submissions, yeah, and everything. Paperwork signed and everything. In a month, right? In a month je. Kita ada wakil juga daripada Microcreative Ventures ada dengan kita hari ni. So, I'm just glad lah. Yeah? Because tu macam saya kata, dia tersesu cantik kan satu-satu-satu, dia macam tetap. Tu kata sebelumnya kita plan macam-macam, kita dah lama plan tapi tak jadi rupa-rupanya. Ini dia. So, so yang kata kita sabar sikit, kita positif, sebenarnya memang Allah dah susun. Kita cuma ni je, sabar je sikit. Alhamdulillah, alhamdulillah. Macam mana aku nak buat ni, aku cakap macam ni pun nak nangis. Konsert ni nangis macam mana? Tak apa, insyaAllah. Dimaafkan. Dimaafkan, eh? InsyaAllah.